Pemirsa, tiga korban tabrakan Metro Mini dan KRL di Jakarta dimakamkan di Cilacap, Jawa Tengah sore ini. Tiga korban terdiri dari dua kakak beradik dan pamannya. Salah satu korban baru menikah November lalu. Keluarga Melisa Dewi dan adiknya Elisa histeris saat jasad kedua korban tiba di rumah duka di Desa Banjarwaru, Kecamatan Nusa Wungu, Cilacap, Jawa Tengah. Suami korban tidak kuasa menahan kesedihan hingga pingsan melihat peti jenazah korban. Korban Melisa Dewi baru menikah pertengahan November kemarin. Kedua kakak beradik ini telah lama bekerja di Jakarta sebagai pembantu rumah tangga. Saat kejadian, kedua korban dan sang paman usai menghadiri pesta pernikahan kerabat mereka di Muara Angke, Jakarta Utara. Saya dikabarin bahwa anak saya kecelakaan di Metro Mini. Tertabrak kereta api, seperti itu. Terus? Ya terus langsung di poin saja, sudah tidak ada, sudah meninggal. Kedua korban dimakamkan di pemakaman desa setempat sore ini. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto melaporkan.